agresif. Baik. Kita lanjut. Oke. Kalau untuk pendidikan itu, saya pikir pendidikan itu sebetulnya. Tapi yang masih kurang itu, pendidikan tetap jalan. Cuma kekurangannya karena penunjang-penunjang. Malah yang itu dikembalikan ke sekolah untuk kami sendiri. Artinya buku panduan-panduan ini. Ya, maksud kami itu kalau memang mewarakan pendidikan itu untuk jalan ke depan dengan baik, pakailah satu buku, ya, satu referensi supaya bisa semua sekolah dipakai. Selama ini kan pendidikan ini jalan, sedangkan yang di kota lain pakai panduan yang lain, yang di pinggiran kota sampai pegunungan yang lebih jauh sana, apakah pakai panduan itu atau tidak? Yang kita harapkan itu supaya mungkin dari pihak dinas itu harus ambil solusi yang bagus seperti apa. Bahwa pendidikan ini harus sama. Bahwa kita juga bersaing dengan daerah-daerah yang maju. Bukan saja hidupnya seperti ini terus kita. Karena di mana ada pendidikannya, di situ harus maju. Kita perlu. Dan yang berikutnya, yang kami lihat, anak-anak bisa lihat juga bahwa satu ruangan ini itu masih jadi beban untuk kami, yaitu ruang kelas 5. Kami berusaha untuk bagaimana supaya ruangan ini bisa jalan baik, dibangun kembali atau dilihat kembali. Karena takutnya sewaktu-waktu kalau ada angin atau gempa, jangan sampai anak-anak di dalam terus jatuh ke bawah, anak-anak bisa jadi tentara. Nah, ini bapak kelas 5, ya Pak Guru kelas 5 ada. Jadi itu yang kami berusaha. Supaya bisa bagaimana mungkin dari anak-anak atau ada yang punya terobosan-terobosan ini mungkin dari pemerintah bisa bantu kami dalam situasi itu. Ya. Nah, berikutnya, ya lihat yang dalam ruangan ini kantor. Tapi meja-meja ini seharusnya siswa punya meja. Tapi kantor ini kosong. Lemari, meja, kursi, bangku tidak ada. Meja guru pun tidak ada dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Tolong supaya mungkin lewat anak-anak atau ada punya tujuan ini. Berarti bisa dari pemerintah bisa bantu. Ya kami sampaikan supaya ada bantuan sedikit kah bagaimana, dan tadi dari awal Bapak sampaikan bahwa kita ini berusaha untuk pendidikan ini harus jalan baik, bukan jalan pincang, tapi ini harus jalan naik terus dan jalan usaha. Terus Bapak untuk ini apa tenaga mengajar di sini sekitar berapa orang? Kami punya data pegawai. Dan itu sudah jelas ada 10, ya. Tapi 10 ini yang PNS-nya ada 5. Ya, PNS-nya ada 5. Sedangkan yang boleh dikatakan kontrak, dan kontrak ada 4. Tapi yang kontrak ini kemarin 2 sudah lolos di P3K. Tinggal dua yang berbeda. Kalau yang satu, yang nomor 9 itu operator sekolah. Operator sekolah dengan dinas. Jadi kalau operator, jadi dan juga tapi 10. Selain fasilitas di kursi meja, apa untuk fasilitas seperti apa? Untuk WC, toilet, apa begitu ada? Atau? Ya. Yang berikutnya untuk toilet itu yang kemarin sudah dari tim, dari dinas, memang sudah dari bulan lalu, tidak salah bulan Maret. Ya, Maret. Sudah turun untuk kami. Dan penyampaian dari sana untuk WC, yang namanya umum itu ada. Terus, sudah ambil gambar untuk
kami hanya sebagai laporan kami yang pelaksanakan dari pihak pemerintah lewat dinas. Jadi kami tidak bisa untuk bekerja di luar aturan. Baik, mungkin untuk harapan Bapak untuk bagaimana sekolah ini, mungkin kita datang ini, mungkin harapan Bapak itu seperti apa? Ya. Untuk apa? Untuk bagaimana untuk bisa renovasi atau mungkin meningkatkan seperti apa? Dengan kedatangan anak-anak ya, bagaimana untuk kedepannya bisa sedikitnya nampak. Memang jelas sudah nampak. Dari kelas 1-2 ada kerusakan juga. Jendela, pintu ya. Terus kelas 5. Bersama dengan kamar mandi sekolah. Ya, di belakang itu kan pintu itu tidak. Orang bisa jalan di luar, lihat atau jalan kan kurang bagus. Mungkin kira-kira untuk apa setiap murid dari kelas 1 sampai ini mungkin jumlah mereka berapa? Ya, kami di jumlah yang sudah terdaftar 115. Ya, 115 yang sudah terdaftar dapat ini. Namun anak-anak asli Manukau, kalau memangnya orang tua pergi ke Bukit atau orang tua pergi ke Kampung Pas, ya akan. Jadi nama yang sudah jelas ada di dapur kami tidak bisa rubah. Karena sewaktu-waktunya kembali itu dia harus tanya-tanya masih bisa sekolah. Karena kita ini jaga keamanan, keselamatan Bapak Ibu kuliah. Kalau tiba-tiba datang tanya nama, masih ada tidak? Oh, anak. Nama tidak ada. Pasti ya kita ini duduk di depan apalah orang Papua bilang apa ya, pasti duduk di depan Papua, pasti duduk di depan Kumpara. Jadi kita jangan mungkin terima kasih untuk apa pembicaraan dari Bapak terkait dengan kondisi di sekolah ini. Kami dari jurnalis warga bisa mengupdate informasi-informasi terkait kendala-kendala yang dialami setiap warga di Manokwari dan juga mungkin di